ditemukan, tapi kami masih mendengar suara, dan sekarang relawan kami juga masih memberikan motivasi supaya bertahan. Alat bantuan segera datang, alat berat segera datang. Kami dan tim Basarnas sekarang lagi menuju ke sini, dua grup. Kami sudah sudah koordinasi, sudah pergi ke poskonya juga pagi ini lagi. Langkah ke depan segera, iya. Masih ada yang hidup. Saya rasa masih ada yang hidup. Langkah ke depan ini kami akan beroperasi satu ekskavator begitu tim Basarnas di sini dengan pengawasan mereka, dan kami masih menanti dua ekskavator dan dua dump truck untuk membantu proses evakuasi. Estimasi kami sekitar 40-an. 40 orang. Iya, berdasarkan jumlah kamar dengan asumsi per kamar diisi oleh 2 orang.